sahabat-sahabat tani organik desa. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat, mengecek secara langsung bagaimana hasil perkembangan Jadam Microbial Solution yang sudah kita buat pada kemarin pagi. Bagaimana hasilnya? Kalau nanti buihnya penuh, berarti mikroba yang dihasilkan itu maksimal. Kita nah, lihat sama-sama. Media atau tempat yang kita buat kemarin pagi, kita akan cek bagaimana perkembangannya dan bagaimana hasilnya. Mari kita lihat. Ini akan kita buka. Nah, seperti ini, kita buka plastiknya yang sebagai penutup. Nah, beginilah hasilnya. Ini membuktikan bahwa mikrobanya sudah berkembang dengan maksimal. Dan ini saya lihat sudah mulai melewati puncak. Semestinya ini terhitung 24 jam di jam 10 tadi pagi. Tapi karena beberapa kondisi, kita baru bisa membuka atau melihat pada sore hari ini. Dan ini kira-kira berusia sekitar 30 jam. Dan akan kita aplikasikan pada sore hari ini juga ke tanaman buncis yang ada di kebun kita. Nah, seperti ini penampakan tanaman buncis. Dan kebetulan juga memang pada kesempatan ini sedang ada gerimis. Dan mudah-mudahan nantinya bisa kita aplikasikan pada tanaman buncis ini. Kalau kita aplikasikan besok, perkembangan mikroorganismenya sudah mulai menurun. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Ini perbandingannya antara JMS dan air biasa itu sekitar 1:10 atau 1:20. Kalau teman-teman atau sahabat-sahabat tani organik desa memiliki pupuk organik cair lainnya, bisa di mix atau dicampur. Kebetulan pada kesempatan sore hari ini saya memiliki komposti atau probos yang kita olah dari kotoran kambing yang difermentasi juga dengan mikroba-mikroba tertentu. Dan ini kita akan campur 1 liter kompostinya ditambah dengan 1 liter JMS Jadam Microbial Solution. Dan nantinya akan kita kocorkan sekitar 150-200 ml pertanaman. Air biasanya sudah kita campurkan ke ember sebanyak kurang lebih 10 liter. Dan setelah itu kita akan masukkan atau kita campurkan JMS sebanyak 1 liter atau 1 gayung. Kita aduk terlebih dahulu agar mikrobanya teraduk secara merata. Kemudian kita aduk kembali dan akan kita gunakan sekitar 200 ml per tanaman. Nah, ini takar yang bisa kita pakai. Ini adalah botolnya POC yang sudah saya belah menjadi dua. Jadi ini sekitar 200 ml. JMS ini adalah mikroba yang berfungsi untuk mengurai sisa-sisa tanaman atau bahan-bahan organik dan juga berfungsi untuk merombak nutrisi baik pupuk kimia ataupun pupuk organik lainnya yang belum bisa diserap tanaman, sehingga setelah dirombak oleh mikroba dari JMS ini akan bisa langsung diserap oleh tanaman untuk masa pertumbuhan dan tumbuhannya.
ada pertanyaan kepada saya, bagaimana kalau cairan JMS ini mengenai tanaman atau daunnya, itu tidak masalah. Tapi kita harus usahakan dengan konsentrasi yang lebih sedikit atau lebih encer, karena dosis 1 banding 10 itu adalah dosis untuk pengocoran. Kalau untuk penyemprotan itu bisa kita buat dosis 1 banding 50 sampai 100, artinya 1 liter JMS itu bisa kita campur ke dalam 50 sampai 100 liter air untuk disemprotkan ke seluruh bagian tanaman, mulai dari daun, batang, hingga akar tanaman. Inilah hasil tanaman buncis yang menggunakan JMS. Ini aplikasi keempat untuk tanaman buncis. Zelep satu kali dan saya mix, saya campur dengan POC lainnya, komposti atau probos. Ada jakaba juga saya campurkan. Kebetulan pada sore hari ini saya tidak mencampurkan jakaba karena sebagai tutorial saja, maka saya hanya mencampurkan antara JMS dan nah itulah cara panduan untuk aplikasi dari JMS dan komposti kalau ada. Kalaupun sekiranya komposti atau POC lainnya tidak ada, maka lebih disarankan dimix atau dicampur antara JMS dan JLF, Jadam Liquid Solution, yang terbuat dari gulma dan sisa-sisa tanaman lainnya. Dan yang dianjurkan oleh pendiri Jadam adalah JLF yang terbuat dari bagian tanaman itu sendiri. Misal kalau kita menanam buncis, maka akan disarankan dari tanaman buncis itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga sahabat-sahabat tani organik desa bisa mengambil manfaat dan mempraktekannya di kebun masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.